Rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lissawab amma ba'd. Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'i ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. أزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع الملائكة المقربين إلى جميع الشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح شهداء بدر شهداء أحد شهداء حرة شهداء شبيكة إلى أرواح المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة
وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن عمر رضي الله عنه قال وعن عمر dan dari سيدنا عمر وعن عمر dan dari سيدنا عمر رضي mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah عنه dari سيدنا عمر Qala bersabda siapa qala bersabda qala berkata siapa Sayyidina Umar Qala berkata siapa Sayyidina Umar Innal musyrikina sesungguhnya orang-orang musyrik kanu ada siapa al-musyrikin Kanu ada siapa al-musyrikin? Itulah yufiduna tidak meninggalkan siapa la yusyrikuna la yufiduna tidak turun siapa al-musyrikin. La yufiduna tidak turun siapa al-musyrikin hatta tatlu'a sehingga terbit. Hatta tatlu'a sehingga terbit apa syamsu matahari apa syamsu matahari wa yaquluna dan berkata siapa al-musyrikin Wayaquluna dan berkata siapa al-musyrikin Asyrik sabiru Merekalah gunung sabir Asyrik sabiru, merekalah gunung sabir. Wa anna nabiyya dan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khalafahum menentang siapa nabi akan mereka al-musyrikin itu khalafahum menentang siapa nabi akan mereka al-musyrikin thumma fadha kemudian turun siapa nabi Tuma fadha kemudian turun siapa Nabi qabla an tatlu'a sebelum terbit. Qabla an tatlu'a sebelum terbit. Apa asyamsu matahari. Rawahu meriwayatkan akan hadir siapa al-Bukhari Imam Bukhari. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa ritual perjalanan haji itu sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mengelilingi Ka'bah, diam di Muzdalifah, diam di Mina. Itu sudah ada tradisinya sejak zaman jahiliyah. Hanya konten atau isi yang ada pada ritual-ritual itu bukan berzikir kepada Allah, akan tetapi mereka berkumpul dengan menyampaikan berbangga-bangga tentang kabilahnya, berbangga-bangga tentang nasabnya, berbangga-bangga tentang dunia dan kekayaannya. Itu yang terjadi pada masa jahiliyah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diutus menjadi rasul, mendapatkan perintah haji, tradisi-tradisi itu tidak dihilangkan, akan tetapi konten atau isinya diganti. Yang tadinya kalau kumpul di Muzdalifah isinya berbangga-bangga dengan nasabnya, ketika datang Islam diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada Islam datang mengisi sesuatu ruangan-ruangan yang kosong yang isinya awalnya adalah sesuatu hal yang menyesatkan menjadi sesuatu yang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke Baitullah, aw i'tamara atau berumrah, fala junaha, maka tidak berdosa. Alaihi bagi orang tersebut ayyattawafa, untuk mengelilingi bihima, pada keduanya. Jadi Safa dan Marwah, orang-orang lari dari Safa dan Marwah dulu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Hanya orang-orang zaman jahiliyah dulu ketika bersa'i dari Safa ke Marwah itu adalah sampai di Safa memuji-muji berhala yang ada di Safa, sampai di Marwah memuji-muji berhala yang ada di Marwah. Ketika Islam datang, sa'inya tidak dihilangkan. Diganti isinya yang tadinya. Memuji-muji berhala diganti menjadi takbir. Memuji-muji berhala diganti menjadi tasbih. Itu adalah bahagian daripada bentuk bahwa Islam ini datang tidak merusak hal-hal yang sudah ada, kan, tetapi memelihara, hanya mengganti dengan hal-hal yang baru. Yang di dalamnya ada konten zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Ketika kalian telah menuntaskan manasik-manasik kalian, maka fadhkurullah, zikirlah kalian kepada Allah. Kadzikrikum abaakum, sebagaimana kalian mengangkat-ngangkat, mengingat-ingat, memuja-muja pada bapak-bapak kalian, moyang-moyang kalian. Jadi orang-orang zaman dulu ketika berhaji, kumpul-kumpulnya itu digunakan untuk berbangga-bangga diri. Nah, disinilah Islam datang mengganti. Nah, itulah yang dibawa oleh para pembawa agama Islam ini ke negeri kita yang kita cintai, yang kita kenal dengan para wali atau para aulia, para kekasih Allah yang sering dikenal dengan sebutan Wali Songo, datang ke negeri kita ini membawa misi bagaimana berdakwah tanpa merusak tatanan budaya. Oh, ketika para wali datang sudah ada agama namanya Hindu. Hindu itu ketika datang ke sini sudah hidup lebih dulu. Mereka punya tradisi di antaranya, misalnya
Kalau orang mati, rumahnya ditungguin 3 hari, ditungguin sampai seminggu, bahkan ketika hari ke-40 ditungguin. Tapi konten ketika mereka berada di rumahnya sang mayit, isinya adalah berjudi, minum-minuman, hanya sekedar begadang yang tidak ada manfaatnya. Ketika Islam datang, para wali Songo membawa agama ini ke negeri kita, tidak begitu saja menyalahkan, menganggap ini sesat dan lain sebagainya. Akan tetapi diluruskan mereka, kumpul 1 hari, 3 hari, seminggu silahkan. Tapi tolong diganti isinya. Jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan, karena itu membahayakan. Tapi diganti dengan berzikir dan taqarrub kepada Allah, membaca Al-Quran. Nah, sehingga dengan teori itulah para orang-orang Hindu yang ada di negeri kita pada zaman dahulu, Islam pertama datang, mereka mudah menerima. Karena apa? Karena Islam datang tidak merusak tradisi-tradisi mereka. Akan tetapi mengganti isinya. Botolnya tidak dibuang, tapi isi botolnya diganti menjadi sesuatu yang bisa menyehatkan. Begitulah kira-kira yang ada di dalam hadis ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga kita bisa mengambil ibrah bahwa dalam dakwah ini penting. Makanya ada istilah pepatah Arab yang menyebutkan adalah mukhalafatul adat adawat. Kalau kita berbenturan antara adat yang ada dengan adat yang ada, yang terjadi dakwah kita belum tidak diterima, akan tapi justru yang terjadi adalah timbulnya permusuhan. Maka kenapa sekarang banyak orang yang berani menunjukkan antinya kepada Islam? Karena ada beberapa oknum tertentu yang dalam dakwahnya justru menunjukkan sesuatu hal yang tidak sinkron, menunjukkan sesuatu hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai keislaman yang semestinya, yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin dan para penerusnya dari karangan para wali. Nah, termasuk hal ini, ketika orang-orang musyrik meninggalkan Muzdalifah untuk menuju Mina, itu adalah dilakukan setelah terbitnya matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan itu, hanya dilakukan sebelum terbitnya matahari. Untuk apa? Biar ada perbedaan antara orang yang musyrik dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal musyrikin kanu la yufiduna hatta tatlu' asy-syamsu wa yaqul asyrik sabir. Jadi mereka itu menjalani aktivitas ritual seperti orang haji itu tidak ada nilai zikirnya, ya, hanya berbicara tentang lingkungannya seperti apa, dunia bagaimana, seperti dalam hadis wa yaqulun asyrik sabir. Kemudian anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas mabit ini dengan teori yang dibedakan dengan caranya orang musyrik, akan tetapi kalau dengan waktu sebelum terbitnya matahari sudah meninggalkan tempat mabitnya. Sementara orang-orang musyrik meninggalkan tempat mabitnya adalah sebelum terbitnya matahari. Wa'an ibni Abbasin, dan dari sahabat ibni Abbas, wa Usamata dan Usamah, wa Usamata bin Zaidin dan Usamah bin Zaid, wa Usamata bin Zaidin dan Usamah bin Zaid radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhum, dari mereka. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas dan Usamah? Qala, berkata siapa Ibnu Abbas dan Usamah? Lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jumratal aqabata. Jumratal aqabati. Lam yazal, masih selalu siapa an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Itu yulabi membaca talbiyah siapa Nabi? Itu yulabi membaca talbiyah siapa Nabi? Itu yulabi membaca talbiyah siapa Nabi? Hatta Roma sehingga melempar siapa Nabi? Jumratal Aqabah akan jumrah Aqabah. Jumratal Aqabah akan jumrah Aqabah. Rawahu meriwayatkan siapa Al-Bukhari akan hadis siapa Al-Bukhari? Imam Bukhari. Siapa Al-Bukhari? Imam Bukhari. Dengan hadis inilah para ulama kemudian menyebutkan di dalam kitab-kitab fikihnya bahwa pertanyaannya adalah begini, apakah zikir yang paling afdol? Maka jawabnya adalah siapa yang berzikir? Ketika yang berzikir adalah orang yang sedang berihram. Ya. Sekali lagi, ketika yang berzikir adalah orang yang sedang berihram. Berihram dalam arti sejak nawaitul ihram, baik itu bil haji maupun ihram bil umrah. Ya. Apakah zikir selama mereka berihram sebelum tahallul, zikir yang paling afdal untuk mereka apa? Zikir yang paling afdal untuk mereka yang sedang berihram sejak niat ihram hingga tahallul adalah membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu zikir yang paling afdal. Sampai dengan talbiyah, sampai dengan jumrah Aqabah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama al jumratal Aqabah. Kenapa sampai melempar jumrah Aqabah talbiyahnya berhenti? Karena bagi orang yang berhaji, jumrah Aqabah itu adalah waktu tahallul awal. Artinya orang yang melempar jumrah Aqabah, mereka melaksanakan tahallul. Ketika tahallul inilah kesunatan untuk membaca talbiyah berakhir, berganti dengan zikir yang lain. Silahkan berzikir dengan takbir, karena itu tanggal 10 Dzulhijjah, kebetulan tanggal di mana Yaumul Id, Idul Adha. Bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Bisa juga memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sighat apa saja. Minimal sighat yang paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sighat-sighat salawat yang lain, atau zikir yang lain misalnya dengan beristighfar. Mana saja ketika sudah lepas daripada ihram, maka kesunatan zikir talbiyahnya cukup diganti dengan zikir yang lain sesuai dengan yang sudah diistiqamahkan oleh orang tersebut yang sedang berhaji. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu, dari Ibnu Mas'ud, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Abdullah ibni Mas'ud. Annahu sesungguhnya Abdullah ibni Mas'ud itu ja'ala menjadikan siapa Abdullah. Itu ja'ala menjadikan siapa Abdullah ibni Mas'ud al-baita akan Ka'bah. Al-baita akan Ka'bah. Jadi al-bait itu artinya adalah Ka'bah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. An yasarihi, pada sisi kirinya Abdullah. An yasarihi, pada sisi kirinya Abdullah. An yasarihi, pada sisi kirinya Abdullah. Wa minni, dan dari aku. An yaminihi, dari sisi kanannya Abdullah.
Waroma dan meroy melempar siapa? Abdullah. Al-jumrata akan jumrah. Bisab'i hasayatin dengan 3 kerikil. Bisab'i hasayatin dengan 3 kerikil. Waqala dan berkata siapa Abdullah. Hadza bermula ini tempat. Hadza bermula ini tempat itu maqamul ladzi tempatnya itu maqamul ladzi tempatnya waktu itu maqamul ladzi tempatnya waktu unzilat yang diturunkan. Ah, hadza bermula ini tempat itu maqamul ladzi tempatnya nabi. Itu maqamul ladzi tempatnya nabi unzilat yang diturunkan. Unzilat yang diturunkan alaihi atas nabi. Itu maqamul ladzi tempatnya nabi unzilat yang diturunkan alaihi atas nabi atas apa suratul baqarah surat al-baqarah apa suratul baqarah surat al-baqarah muttafaqun disepakati alaihi atas hadis muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Dua hal yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini. Yang pertama menerangkan tentang teori secara umum bagaimana semestinya orang tawaf. Teori secara umum bagaimana orang tawaf adalah memposisikan Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi Ka'bah itu bagi orang yang tawaf diposisikan di sebelah kiri. Pada posisi di mana lengan orang yang sedang berihram terbuka karena sebagian kain ihramnya diletakkan di bawahnya lengan atau kemarin di dalam hadis sebelumnya disebut dengan al-ittiba ya. Kemudian yang kedua adalah teori secara umum melempar jumrah yaitu dengan 7 lemparan. Lemparan itu hasayat. Hasayat itu kerikil, batu yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, yang ketiga, Sayyidina Abdullah bin Abbas menerangkan di mana ketika beliau melempar jumrah itu, beliau menerangkan, nah, di sini ini yang saya tahu tempat turunnya surat Al-Baqarah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, caranya tawaf secara umum seperti apa? Yang kedua, caranya melempar jumrah secara umum seperti apa? Kemudian yang ketiga, beliau bercerita tentang sejarah bahwa di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Umar radhiyallahu anhu qala. Innal musyrikina kanu la yufiduna. Innal musyrikina kanu. Hatta tatlu'a asy-syamsu. Asy-syamsu. وَيَقُولُونَ أَشْرِكْ فَبِيرُ وَيَقُولُونَ أَشْرِكْ فَبِيرُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ أَفَاضَ رواه البخاري رواه البخاري وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال
lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jumratal aqabati. Lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi rawahul bukhari wa an abdillah ibn mas'ud radhiyallahu anhu wa an abdillah ibn mas'ud annahu ja'ala al-baita an annahu ja'ala al-baita an yasarihi wa minni an yaminihi annahu wa rama al-jumrata bi sab'i hasayatin wa qala hadha maqamu alladhi unzilat 'alayhi suratul baqarah. Muttafaqun alaih. Iqra'u jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Nas'aluka. Sihatan fit taqwa. Wa tulal umri. Fi husnil amali. Wa rizqan wasi'an. La tu'adzibuna alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu wa an tahfaz lana wa an taruddahu alaina 'inda hajatina ilaih. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ilmunya manfaat dan barokah, jadi orang-orang yang sehat wal afiat zahiran wa batinan. Ila liqa'i ma'as salama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.